Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkenan hadir dan memberikan sambutan mewakili Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita semua menyimak, mendengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Fahruddin Nur dari Kuala Tunggal, Jambi, dalam rangka memperingati dan menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah. Fal yatafaddal mashkura. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'akulu wa alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Gubernur Kalimantan Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Bapak Dr. Andes Haji Nur Yakin SI, Ketua Umum Masjid Darussalam Tuan Guru Profesor Dr. Kiai Haji Khairil Anwar, beserta tuan-tuan guru yang dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka menyambut kembali datangnya Tahun Baru Hijriah 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, abdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sepaling baik orang mukmin Islamnya apabila orang Islam lainnya selamat daripada jahat cakapnya, selamat daripada jahat perbuatannya. Cakapnya tidak membuat orang sakit hati, karena kita memandang orang itu memandang dengan pandangan baik.
orang kalau sudah memandang orang dengan pandangan tidak baik, maka timbul mencela, timbul menghina, timbul mencaci, dan itu membuat sakit hati orang. Tapi kalau dapat menahan, maka itulah kata Nabi, orang mukmin yang Islamnya sempurna. Imam Luqmanul Hakim, beliau berjalan dengan anaknya, membawa kuda satu, ditunggangi berdua, berat kalau. Bertemu orang banyak memandang dengan pandangan salah, sehingga orang berkata, ini ia anak, ia abah, sama kejamnya. Masa kendaraan kuda satu dipakai berdua? Karena dia memandang dari segi kada baiknya. Padahal kalau dari segi baiknya ada. Orang menaiki kuda itu berdua tentu sudah diperhitungkan. Lain kalau orangnya lama-lama kedua-duanya. Ini anak haloi sikong. Kalau begitu, ujar Imam Luqmanul Hakim, nak, kita dipandang salah oleh orang. Kalau begitu, ikam kakanak turun, abah di atas, karena abah tuha. Biar orang nanti memandang dengan pandangan baik, inilah anak yang berbakti dengan orang tuha. Tapi setelah bertemu dengan orang banyak, orang banyak memandang dengan pandangan jelek. Apa kata orang banyak, kejamnya orang tuha dengan anaknya. Masa inya nyaman duduk di kuda, anak betuhuk menarik. Kan salah lagi, mencela jadinya. Kalau begitu, ujar Imam Luqmanul Hakim, nah, kita berhuruf aja, ikam di atas, abah di bawah. Biar orang nanti memandang dengan pandangan baik, inilah abah yang bertanggung jawab dengan anaknya. Sekali bertemu orang banyak memandang dengan pandangan kada baik. Model inilah jar orang banyak anak durhaka. Nyamannya inya maungkong duduk di atas, kawitan maka tuhuk tapaluh menarik di bawah. Lah kan mencela lagi. Kalau begitu kata Imam Luqmanul Hakim, nah, kalau begitu kita turun aja berdua. Jadi orang kada bisa mencela kita. Sekalinya kuda dituntun bersebelahan, bertemu orang banyak, tetap orang banyak memandang dengan pandangan buruk. Ini ia anak, ia abah, masa punya kendaraan kada dipakai. Salah juga. Dinaiki berdua salah. Abah naik, anak menarik, salah juga. Anak di atas, abah menarik, salah juga. Turun keduanya, salah juga. Itu karena orang memandang dengan pandangan jelek, sehingga timbul mencela. Jalan rusak, irti kurang perhatian. Begitu dibikii, irti cari perhatian. Ngalih tahu. Orang ini kalau sudah memandang nang kada baik, ngalih. Penceramah datang lakas. Orang belum mulai, datang dah. Yat-yat-yat ja. Lakasnya datang. Orang belum mulai, memang begitulah ja. Ini sesalah nenek ja, belum sarapan di rumah ni. Paling hendak buat sarapan tu ja, meirit biaya. Kan salah juga. Lambat datang, coba lihat ya, yat-yat-yat ya. Mentang-mentang laris, datang telat terus, salah juga. Datang lakas salah, datang lambat salah. Kalau orang itu suka memandang dengan pandangan jelek, mesti mencela, mencaci, menghina orang. Orang Islam yang paling baik adalah orang yang menjaga lidahnya jangan menyakiti hati orang. Maka itu ujar Nabi Sulaiman, iza kanal kalam min fiddah kana sukut min zahab.
kalau kita bercakap baik nilainya perak, tapi menahan diri jangan bercakap jahat, jangan mencela orang, jangan mencaci orang, tahan menahan, maka nilainya emas. Satu. Yang kedua, ujar Nabi, wa abdalul mu'minina imanan ahsanuhum khulukan. Sepaling baik orang mukmin imannya adalah yang orang paling baik akhlaknya. Nabi ditanya oleh sahabat Abu Hurairah, ma husnul khuluk, apa akhlak yang baik? Kata Nabi, satu, tu'ti man haramaka, beri kebaikan kepada orang yang kada pernah baik awan kita, taburkan kebaikan kepada semua orang seperti tanah. Tanah itu selalu menaburkan kebaikan kepada semua orang. Walau tanah setiap hari dipijak orang, tanah tidak marah. Tanah setiap hari kena ludahi orang, tanah tidak marah. Seberataan kita beludah ke tanah, mana ada yang beludah ke atas? Coba tarik ke atas, mau kita bulik ke muha seorang. Apa salah tanah? Tanah diludahi kada marah, dihina kada marah, dikencingi tanah kada marah, dihira ikin kada marah. Sambil begawi di kabun, beladang, parut sakit behira dihigenior, bulan Rajab behira, bulan Saban tumbuh cabai, lumbuk tumbuh. Kenapa? Sebab karena nang behira itu tadi malam makan sambal bijinya kada lenik. Jadi begitu behira keluar bibit cabai sepaket dengan pupuknya, napa kada luuh pohon cabai itu, labat buahnya. Maka kita kalau ke kabun orang, ada tetamu pohon cabai menyeorangan labat buahnya, perlu dipertanyakan. Kalau inya ditanam masih ada kawannya, mohon menyeorangan usah doang behira gitu. Inilah yang dimaksudkan Nabi, khairun nas ampa'uhum linnas. Sepaling baik manusia itu adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Makanya barisan pemuda nang dikukuhkan ini agar bisa memberikan manfaat kepada generasi-generasi yang berikutnya, agar kita menjadi khairun nas ampa'uhum linnas. Yang kedua, wata'ku amman zalamaka, orang berakhlak mulia itu kata Nabi, engkau maafkan kalau ada orang menganiaya kita. Imam Khatim Al-Asam ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, apa amalan supaya hidup tentram, tenang? Puji sidin kada banyak, empat saja yang diamalkan. Pertama, bila orang salah wan kita, maafkan. Yang kedua, kita jangan membalas salah, karena kalau kita membalas salah, sama pada salah, cuman bedanya tadahulu orang bulas salah, kita tadudik itu aja, tapi sama pada salah. Nang bagus tu je guru kami, kita selalu berbuat apa nang disukai orang, jangan berbuat apa nang kada disukai orang, aman. Karena kalau kita membalas mesti tersalah, mesti terlebih kita membalas. Makanya kita bolehlah praktikkan dalam rumah tangga. Kalau kita selalu berbuat apa nang disukai bini, bini selalu berbuat apa nang disukai laki, janganlah bini berbuat apa nang kada disukai laki. Apa yang kada disukai laki, bini kada boleh membanding-bandingkan laki seorang awan laki tetangga, kada boleh. 5 tahun sudah berkeluarga, kada tertukar Honda juga, kendaraan kada tertukar. Kebetulan orang sebelah tu hanya 1 tahun imbah nikah dapat menukar kendaraan NMAX. Inya 5 tahun jangankan menukar Honda NMAX, menukar Honda Remax aja kada tertukar. Lalu bilang dia, abah ni katanya percuma gagah begawi tapi kalah awan laki tetangga. Coba lihat laki inor di sebelah, 1 tahun juga orang berumah tangga dapat bertukar Honda NMAX, seorang 5 tahun Honda NMAX aja kada tertukar. Itu rawan kecelakaan, bisa tekipai kuantan dekat tengah ruang. Jangan dibanding.
laki gin jangan berbuat apa nang kada disukai bini, apa yang kada disukai bini. Laki kada boleh memuji wanita lain di hadapan bini seorang, kada boleh. Nangis bini, ulun di Riau hanyar nih. Jadi inya nih begaya lakinya nih. Aku ja guru ai melihat bini orang titik lior. Sekali melihat bini seorang ja titik banyu mata, menangis bininya memberi banar. Makanya kada boleh ngin itu, kada boleh. Tersinggunglah bini. Melihat bini orang titik lior, melihat bini seorang titik banyu mata, kan itu kan secara kada langsung kan membida-bidakan. Amun hendak memuji itu jangan bini orang nang dipuji, puji bini seorang. Bilang dengan istri kita, "Ding-ding, indahnya bulan, tak seindah wajahmu." Padahal adabnya minta ampun. Menyenyamanakan aja, Bang. Jangan memuji bini orang. Apa nang disukai bini, turuti. Bini hendak menukar baju seragam, tukarakan. Bini hendak bertukar kalung, tukarakan. Bini hendak bertukar galang, tukarakan. Nah, asal ada duitnya. Bini gitu juga. Napa kehendak laki, turuti. Laki hendak minum kopi, ulahkan. Laki hendak makan limping, limpingkan. Laki hendak makan cincau, cincaukan. Laki hendak kawin pulang, kawinakan, selesai itu. Aman deh hidup. Maka itu orang berakhlak mulia itu maafkan bila ada orang tersalah. Yang ketiga, watasilu man kata'aka, engkau pererat tali persaudaraan, kata Nabi, kepada orang yang memutuskan bersaudara dengan kita. Sehebat apapun pertengkaran kita, jangan sampai putus tali persaudaraan. Beda pendapat biasa, tapi jangan pecah belah. Jangan putus hubungan, mempererat tali persaudaraan. Al-Muslim, akhul Muslim. Kita orang Muslim, dengan Muslim lainnya bersaudara. Pererat tali persaudaraan. Orang Bahari itu, beda pendapat dah juga. Bukan kita aja beda pendapat. Orang Bahari jin beda pendapat, tapi kada pecah belah, kada bermusuh. Ada di zaman dulu kiai katanya senang mengadakan penampilan anak-anak baca Al-Quran kayak tadi, bahkan dipertandingkan, alasannya memacu semangatnya, kan begitu. Ditampilkan tuh memacu semangatnya. Tapi ada kiai yang keras, tidak boleh ditanding-tanding Al-Quran. Al-Quran dipelajari, dibaca, diamalkan, bukan bertanding-tanding. Karena kalau pertandingan-pertandingan mengajari anak nanti riak, pamir, karena minta dipuji. Karena bila begitu juri tersalah menilai, protes dia. Berarti minta dinilai. Kata Kiai Wahab namanya, tidak bisa, kata beliau. Kalau untuk fastabiqul khairat, tetap tidak apa-apa. Istilahnya ada riak sedikit dulu tidak apa-apa, asal memacu semangat anak baca Al-Quran. Kiai Wahab mengadakan pertandingan. Kiai nang karas kada mau bertanding tadi diundang. Kiai Wahab ni kata Kiai Najib tempat beras, lihai bemasak, masak makanan yang nyaman-nyaman. Datanglah kiai nang keras kada boleh bertanding tadi. Diajak ke rumah, disuruhi makanan. Sudah habis makan, Kiai Wahab tanya, bagaimana Pak Yai hidangan yang sehidangkan? Kata kiai, alhamdulillah, hidangan sempian cukup nyaman dan luar biasa. Tapi perlu sempian ketahui, musabakah baca Al-Quran hukumnya tetap haram. Nah, coba. Keras tapi tetap kerukunan dijaga. Maka yang mengadakan pertandingan punya dalil, yang tidak mau dia punya dalil, yang hendak bertanding kita silahkan. Kenapa? Untuk memacu anak-anak
supaya rajin baca Al-Quran. Beda pendapat tapi akor. Ada lagi, yang satu ini masjid punya beduk. Nah, yang satu masjid tidak boleh beduk. Itu bid'ah, tidak boleh beduk. Nah, yang masjid satu ini berbeduk, pesantren yang satu ini, tapi kerukunannya luar biasa. Yang punya beduk ini, kiainya mau berkunjung ke pesantren yang tidak boleh pakai beduk. Kata kiai, yang tidak boleh pakai beduk, para santri, tolong pinjamkan beduk di manakah yang penting ada. Andak di masjid kita. Kenapa? Karena kiai yang menyuruh pakai beduk hari ini mau datang, tapi beduk kada boleh dipukul. Dipasang, tapi kada boleh dicatok. Menghormat namanya. Sekalinya suatu saat yang kada boleh pakai beduk hendak berkunjung kepada nang pakai beduk, ujar kiai yang pakai beduk, para santri angkat beduk simpani, tapi jangan dibuang. Kenapa? Karena ada kiai yang kada muliakan pakai beduk. Inya hendak sembahyang nu kita, kaina bila sudah dibulik, angkat pulang beduk tuh. Menjaga kerukunan lebih penting. Perbedaan penting, tapi menjaga kerukunan, tali persaudaraan lebih penting. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa abdalul muhajirina man hajara manahallahu anhu. Sepaling abdal orang hijrah berpindah tahun ke tahun, bulan ke bulan, orang nang hijrah meninggalkan larangan Allah. Kenapa disebutkan orang yang hijrah meninggalkan larangan Allah? Karena berat meninggalkan larangan daripada menggawi perintah. Teberat meninggalkan larangan. Kita membaca tasbih bisa, subhanallah, subhanallah, tapi menahan jangan menyambeti orang. Ini nang masya Allah, payah kita. Suatu saat terpancing juga, kawan mulai asap panas juga, melatup pam juga. Nah, kan ngalih lo kau menjaga. Contoh gampang, di kampung kita ni umpama, di daerah kita ni ada orang sugih pendatang, hendak umpat baulah rumah di parak rumah kita. Tanahnya aja 1 hektar luasnya, baulah rumah 4 tingkat, tangga naik tu nang berputar berulai aja itu nang, kayak ular sawak belingkon. Naik ke atas, hadapannya dipasang taman, mirip rumah yang di film Indosiar, yang film Suara Hati Istri, yang ku menangis membayangkan. Entah rumah siapa di syutingnya, kan tahu juga. Selamatan rumah mengundang kita berataan, kita bisa datang, bisa, itu kan berbuat baik. Tapi setelah kita datang, di tingkat pertama diadakan pembacaan Maulid Ali Al-Habsyi sampai habis. Puja tuan rumah, kita naik ke tingkat kedua, dikira jamaah makanan. Sekalinya belum, baca berjanji pulang, mata mengantok dah, mana lapah dah. Habis baca berjanji di tingkat kedua, jatuhan rumah kita naik ke tingkat ketiga, dikira makan, rupa belum. Maulid tiba pulang madang di atas. Habis baca maulid tiba, jatuhan rumah kita naik ke tingkat keempat. Ada jemaah nang kada sabar betakun, kita ni makanan kenapa kah aja siden? Oh, jatuhan rumah belum. Umai pak jaga nang nasib kawan, kami nang datang ni ada nang belum makan. Oh ya tuan rumah, kada bisa, ulun ni ada nazar. Bila rumah bertingkat 4 ni habis, nanti ulun dibacakan cerita kelahiran Nabi ke 4-4-nya. Oh ya jemaah pak, nazar-nazar juga, tapi jangan melibatkan orang. Mun pian benazar, pian jangan baca sorangan. Kenapa kami terlibat-libat? Cuman hendak bulik asa sayang pulang. Karena kan imbat tingkat keempat kan ada lagi tingkatnya, pastilah makanan. Kada mungkin naik ke atas bubungan rumah kabubungulan.
babga matai pakayakat sidin naik ke atas bakukunang mata sudah mana mengantuk, mana lapar, awak lapah. Sakali habis baca maulid pulang di atas, sakali yang keluar bubur kacang. Maka bubur kacang tadi sindoknya tuh sesudunya bakunyong di atas bubur tuh. Kenapa kebanyakan kuah pada kacangnya? Tuhuk menghirupi kuahnya hanya tetamu kacangnya. Kira-kira bulik di situ sangguplah kita kada bepandir ya. Sangguplah kita kada menyebut tuh sangguplah. Jangankan kada menyebut malah mewada. Hai ini jurang sugih pemalar di heragu. Oh maji sidin naik aku terus terang aja sidin mun aruh bubur kacang 3 kali seminggu aku lawan walaupun aku susah ini sugih tapi pemalar di heragu sidin sarik benar sidin pada orang sugih itu kada salah inya inya beulah rumah kada salah duit-duitnya inya maundang kita kada salah inya tetangga kita inya minta bacakan maulid nabi di mana salahnya kenal pahalanya 1000 cahaya turun 1000 barakah turun tingkat kedua dibacakan ini kada salah selesai acara disurungi bubur kacang kada salah juanya yang salah siapa seorang napa tulah ke orang aruh maka kada makan orang makan holo orang tulah ke orang aruh tu orang betahlil kita betahlil orang berdoa kita beramin ada hidangan keluar kita makanan tidak ada hidangan berikan bila dudi menyarui pulang jangan tulakan nah selesai itu kan tengalih kalau maka itu kita menyambut tahun baru nih semangat yang baru tinggalkan kebiasaan buruk apalagi penyakit batin penyakit hati. Kata Nabi, penyakit hati yang berbahaya, sedikit lagi. Penyakit hati yang berbahaya itu ada 3. Pertama, al-kibru, kena penyakit sombong. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Kada mau menerima nang baik, nang ada inya merimihkan orang. Ditagur kada menurut tapi membuli. Orang aturannya mau kada menurut itu berenai aja. Ini sudah kada menurut membuli pulang. Ini ada panau di gulu. Nang putih-putih itu. Kami panau ngarannya. Kada kau meilak lagi. Oce jasidin. Pian ni bepanau di gulu. Membuli tau. Hei aja. Aku biar bepanau. Tetangga sebelah rumah aku saja. 6 tahun dah berkurap. Hei. Artinya apa? Kurap itu kan lebih jelek daripada panau. Jelek aku masih ada nang jelek pada aku lagi. Kalau panau kan cuma merusak pemandangan. Kalau kurap kan sungguh mengganggu lingkungan. Apa kada terganggu menyebegaru jebol gitu. Berarti orang sombong itu bila ditagur membuli. 1. Nang kedua orang sombong ini walaupun kada tahu gaya tahu. Orang mun kada tahu betakun. Ini pura-pura tahu. Orang Banjar bejual itik. Bebek itik kayak kalau sinilah. Nang bakunyong-bakunyong ak-ak bentalo itik ngarannya. Bejual itik yang hendak menukar orang Jawa. Ujar orang Banjar itik itik kang. Jar orang Jawa iki lanang apa widuk? Orang Banjar kada paham maju ambatnya pang itik itik kang je iki lanang apa widuk jar orang Banjar bisa ai kangai berenang cuman kada laju nah, kan yang soteng kawan je bekisah gingsian tau orang sombong ni gingsian pantang inya tu di bawah tu kada mau nya di atas terus orang laki bini tulakan ke pasar hendak makan nyaman cuman kada tahu bahasa wah ini kan kalau di listuran kan bahasanya macam-macam saya tadi di bendera diajak makan oleh Mak Ilham yang mengambilnya tadi
ditanya makan apa, bingung aku. Nah, apa sambatan ini tadi? Cuman ada bakso, ujung ada ayam, pangkalnya ada tahu. Di pesawat gitu juga. Nah, apa aja tadi? Cipcau iam kah? Igu-igu kayak ulat. Makanyol-kanyol kada jadi. Ngarannya kada tahu. Saya minum di restoran. Ada ujungnya kada. Sangkaku jus pukat. Aku tunjuk angin tuh. Sekali keluar, oh my, hey, nyaman teh manis ha. Handak ada yang menginum, malulah. Orang segagah saya. Ya, gaya-gaya bisa lah juga. Kalau aku kada habis kan ketahuan orang, aku kada tahu. Kenapa minta maka kada habis minum, kok habis akan naik. Bilang mengguli-guli parut. Orang ini masuk ke restoran. Nang ada hotelnya. Di hotel tu kan orang serabanya. Makanya saya di hotel tu, kalau nang canggih-canggih kedepati wani ulun. Semalam dingin apakan di hotel behelap tu. Semalaman jolon minta pindah. Naik mahadang penetia. Turun mahadang penetia. Adewe ni turun surang. Ni kenapa mahadang penetia tu? Adewe ni aku laptop adewe ni. Kalau kota kurung. Orang segagah saya tak kurang ha. Apa kata dunia. Amun orang jelek tak kurang wajar lah. Aku masuk ke hotel di Tembilahan. Apian ke Tembilahan semalam. Di situ hotel Harmony namanya. Jadi asalnya ulun milih hotel nang manual aja. Nang pakai kipas angin tuh. Cuman begitu berubah timbul dewainya. Tilamnya tuh kada senonoh lagi. Tapi murah bang. Sekali ku berubah, melatoi kepalanya, bantalnya. Ya aku ini bantal kah betul kah? Tapi cocok kai, 65 ribu semalaman. Sekalinya, penatia berikutnya ambilinya saya dengan mobil Pajero. Malu, guru aja kami amun guru menginap di sini. Pindah kita. Aku dihendak, tahan di situ. Akhirnya ulun hiyakan. Pilih guru ya, nak hotel mana. Sekalinya dihendak hotel Harmoni, nak pakai sapam tuh. Hanya masuk aku kan ada nang kayak ATM tu aku cabut pajah lampunya. Hai japo napa kayak behento kamar orang nih maka bisa pajah seorang rupanya remote. Jadi dia nang alumni ulun itu remote usatai je kena bila pianak keluar cabutnya mati seorang kena bila datang gisi kakannya tak buka ngeng je tinggal membuka aja lagi oh julut cuman ulun kada ingat betakun di WC itu berimut kakada kah? Aku masuk ke dalam WC itu, aku kalangi betis lawangnya. Ya kau anam remote kada berfungsi lagi. Aku kalangi betis daripada tak kurung. Nah, orang ini laki bini masuk restoran. Apa nang dipasan dia tahu. Cuman di situ ada menurut nang kisah kawan ulun tu bacaannya notrijal. Makanan notrijal. Pian amun di bendera masuk ha. Ada paham ya. Ada betulis kada paham. Ulun kada paham minuman apa ini. Jadi ada nutrijal. Dikiranya ini sejenis agar. Jenang bini pelayan minta nutrijal 2 porsi. Sekali datang apa? Acar timun. 2 piring datang. Mak jenang bini laki bepa kita. Maka sarapan pagi acar timun. Ini parah daripada di kampung lagi aja sih Den. Jenang bini tenang aja. Makan dimakan ha. Mun kada kita makan malu kita. Marah aja sini paling sakit parut kita. Masukkan ke kamar. Cuman nang bini ni papalingau meitih orang sebelah. Ada orang barat makan roti. Laki bini 2 piring. Han bang ujian nang bini tu sarapan pagi roti itu awak bapa acar timun ini sarapan pagi jisidin ujian nang laki kaya apa cara betakun katahuan orang kita pada orang kampung gengsi tadi bang ujian nang bini tenang lihat apa pandirnya orang dah rupanya begitu habis nak bertambah panggil pelayan ujian nang sidin pelayan mor 2 porsi
sakanya datang gambong dua piring roti han bang je menhendak roti bangai mor bangai je panggil lelaki pelayan je mor dua piring sakanya datang pak acar timun pulang rupanya mor itu artinya tambah lagi ini wajar ya roti ini makan roti tambah lagi roti yang datang awak acar timun minta tambah empat piring acar timun bulik beriran makanya kita jangan sombong ganti dengan tawadu di tahun baru kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas jadilah engkau kata sahabat Ali orang paling baik di sisi Allah tapi tidak perlu kita sesama kita merasa kita lebih baik daripada orang lain kisah ini bah kisah ini wabillahi taufik lagi ada kisah guru kami orang dulu ini mondok di pesantren mondoknya 10 tahun dah handak ampe handak bulik jadi dia santri pak kiai ulun pamit pulang tidak lagi mondok karena cukup lama ujar kiai kada boleh ikam belum lulus omai mbah yai jesidin 10 tahun mondok kada lulus bisa japuk di pundok ulun ujar kiai boleh ikam lulus tapi carikan makhluk Allah nang paling jelek di antara kita bawa ke sini tapi 3 hari aja timpunya bulik santri berjalan hari pertama sakanya tetamu anjing disasahi anjing buka 3 kali tajurambe putus tali capalnya bungolnya anjing ini jisiden orang lalu disasahi dihadangi diigutnya tinggalkan buka awak tajurambe tali sandal putus mungkin je santri Allah ngasih tahu makhluk paling jelek adalah anjing bulik ke rumah esok aku datang ke rumah kiai yang paling jelek mbah yai anjing orang lalu kada sesalah disasahinya dihadangi diigutnya kada dihadangi awak tajurambe buka berpikir tapi berpikirnya anjing jelek tapi anjing kada bakal anjing walaupun jelek tapi dalam kitab Kasyifatus saja kelebihan anjing itu ada 12 macam kalau saya terangkan yang 12 nih sampai subuh kada selesai di antaranya anjing kada pernah melupakan jasa orang kalau kita nih selalu melupakan jasa orang berarti kita tidak lebih baik daripada kolera mau nyambat esok berjalan pulang berjalan-berjalan tetamu orang gila terpikir sidin orang gila inilah nang paling jelek bulik ke rumah terpikir pulang orang gila jelek tapi inya kada mukallaf inya kada diberati hukum inya kada puasa inya kada berdosa inya kada sembahyang kada berdosa karena inya orang gila tu kada wajib sembahyang karena memang alirannya orang gila kada wajib sembahyang jadi bila ada aliran kada wajib sembahyang itulah alirannya orang gila punya kelebihan kelebihan orang gila tu kada saling mengganggu pernahlah kita melihat orang gila berkelahi sesama orang gila ada suwa pernah ada orang gila saling menjelekakan sesama orang gila kada suwa suahlah orang gila memandirakan kekurangan orang kada suwa tapi malah nang wagas nang sigar kadang-kadang memandirkan kesalahan orang lain orang gila itulah sesama orang gila nya bertamuan kada suruh pandir surpi dah membuktikan ulun ni handak ke pasar begitu handak ke pasar kan dari pasar tu ada orang gila sikong tuju ke hulu nang dari hulu handak ke hilir pas di hadapan pesantren nah ni guru pernah pesantren kami Al-Baqiyatus Shalihat nang ganal lain halus liwat memandak ulun memperhatikan kira-kira julun apa pandir uang berdua nih sekali bertamuan jangankan berpandir bertaguran aja kada jadi di kampung kita nih kalau ada orang kada mau bertaguran nah itulah orangnya akhirnya hari ketiga datang ke rumah kiai mbah yai ulun sudah dapat orangnya yang paling jelek di antara kita jar mbah yai siapa orangnya ulun mbah yai
Kalau begitu ya Kiai, kau lulus, silahkan hendak mengajar, silahkan hendak berdakwah, silahkan hendak bermasyarakat. Tapi belajar menghargai orang lain. Jangan merasa kita lebih hebat daripada orang lain. Adapun penyakit hati yang kedua dan ketiga, insyaallah akan disambung pada episode berikutnya. Ini rahasia penceramah, biar tahun dudi diundang lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlit taqwa wa ahlil khair wa ahlil Qur'an. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الضير. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Demikian tadi tausiah